13 kabupaten dan 1 kota madya mengikuti Lomba Besei Kambe dalam rangka Festival Budaya Isen Mulang tahun 2023 di Palangkaraya. Besei Kambe berawal dari legenda masa lalu yang akhirnya dilombakan setiap menyambut Festival Budaya. Besei Kambe ini sebenarnya apa ya, sangat menarik sekali ya, permainan yang sangat menarik sekali, olahraga yang menarik sekali yang cukup digemari di dalam Festival Budaya Isen Mulang ini. Nah, kami berharap sebagai penutup ini membawa kesan yang mendalam untuk para penonton serta juga tentu saja para kontingen. Harapannya apa sih Bu dengan adanya Besei Kambe diselenggarakan di Festival Isen Mulang kembali ini? Ya, kita ingin mempromosikan ya, mengenalkan kepada halayak ramai gitu ya, tidak hanya untuk di Kalimantan Tengah saja, tetapi juga untuk seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, bagaimana permainan yang berasal dari legenda Kalimantan Tengah itu bisa dikenal. Kegiatan yang dilaksanakan di Sungai Kahayan ditonton oleh ratusan warga Palangkaraya serta pendukung masing-masing kabupaten. Apabila lazimnya di satu perahu, para pedayung akan mendayung dalam satu arah. Tetapi dalam lomba Besei Kambe ini, masing-masing tim yang diwakili 2 orang duduk saling membelakangi. Mereka mendayung secara berlawanan arah, regu yang mendayung lebih kuat untuk melewati batas yang sudah ditentukan akan keluar sebagai pemenang. Kami yakin bahwa Katingan bisa dapat juara untuk Besei Kambe ini. Harapannya ke depan. Lawannya gimana tuh lawannya? Lawannya? Lawannya itu yang paling anu kita itu Barut. Barut. Kalau final ini kita optimis saja kita juara. Ya itu uniknya karena berlawanan. Itu karena Besei Kambe ini kan dayung yang lain itu tidak punya arena dia. Dia punya lintasan. Kalau Besei Kambe ini kan punya arena tersendiri dia. Itu aja. Untuk staminanya lebih ayo dayung biasa atau dayung Besei Kambe? Oh, lain, luar biasa. Ini menggunakan fisik dia, fisik, mental, dan daya tahan. Pada bulan Juli mendatang, Lomba Besei Kambe akan kembali digelar saat pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalteng di Sampit, Kota Waringin Timur. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan.